tengah dia keadaan seketika ini, keadaan semasa di Stadium Gelora Bung Karno yang nyata sekali wajah kecewa Indonesia. Mereka mencuba beberapa kali untuk menjuarai Piala AFF ini ataupun pada mulanya dikenali sebagai Piala Tiger. Mereka tewas 4-1 kepada Thailand pada tahun 2000. 2002 tewas juga kepada Thailand dengan dua sama dan juga sepakan penalti 4-2 dan kemudiannya tumpas kepada Singapura dengan agregat 5-2. Dan kali ini mereka tumbang pula kepada Malaysia dengan kemenangan memihak kepada negara kita agregat 4-2 secara keseluruhannya. Yang pasti segala gangguan berjaya diserap oleh barisan K. Rajagopal dan ini sememangnya harus diberi pujian, Chris. Saya rasa Coach K. Rajagopal telah dan juga Tan Cheng Ho telah melakukan satu persiapan yang begitu bagus sekali dari segi preparation mental fitness dan kecekalan mental tu memang bagus sekali. Dan seperti yang saya katakan tadi, bukan senang untuk bermain di Stadium Bung Karno. 60 pemain dalam kelompok Coach Rajagopal dan juga Ong Kim Sui dengan Ismail Ibrahim. Jadi kita boleh mendapat ramai pemain-pemain muda untuk disiapkan. Saya rasa daripada squad ini pun ada satu atau dua pemain yang boleh main. Ada beberapa pemain daripada yang bermain dalam Sukan Si tahun lepas pun boleh bermain lagi. Jadi kita punya satu squad yang memang bagus. Dan Safi Salih pada hari ini bakal dinobatkan selaku penjaring terbanyak pemenang kasut emas. Dan satu soalan saya, siapakah menurut pandangan anda yang mampu untuk merangkul pemain yang paling bernilai sepanjang kejohanan ini? Pemain bernilai pada pendapat saya nak bagi mungkin pada Khairul Fahmi kerana beliau memang beraksi dengan begitu bagus sekali dan saya rasa beliau merupakan pemain terbaik kejohanan. Dan Khairul Fahmi yang beraksi mana pula bentuk ganjaran untuk para pemain. Mungkin memang mereka layak untuk menerima suatu ganjaran. Saya rasa ganjaran daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia memang sudah ada kerana mereka mempunyai plan atau struktur apabila mereka memenangi sesebuah pertandingan atau sesuatu pertandingan ada. Dan kita melihat, saya rasa mungkin daripada ganjaran prize money ya, $100,000 juga akan diagihkan kepada pemain-pemain. Dan hari itu di stadium Tuanku Presiden, Tuanku Sultan, Sultan Ahmad Syab pernah menyebut kepada pihak media bahawa sudah ada sejumlah wang yang disediakan sebagai ganjaran kepada pemain-pemain. Mungkin kita juga akan menerima imbuhan daripada pihak kerajaan Malaysia. Itu terpaksa kita lihatlah. Baik. Mungkin kita boleh bersama seketika dengan Dato' Haji Hasbul Awang dan juga Richard sekali untuk penyampaian hadiah yang sedang berlangsung pada ketika ini. Jika sudah pun bersedia. Terima kasih, Izwan. Baru saja dipersembahkan tadi untuk hadiah pencaring terbanyak itu Safi Salih dari Malaysia. Kali pertama setelah Safi Salih mencaringkan 5 gol keseluruhannya. Bagaimana agaknya? Richard melihat keseluruhan permainan Safi Salih. Tidak menjaringkan gol di peringkat kumpulan. Hanya di peringkat separuh akhir. Bermula semangat jaringan yang dilakukannya. Itulah dikatakan Safi Salih, kebolehan ke Safi Salih. Beliau tidak mengatakan mempunyai satu momentum yang cepat. Beliau meningkat dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Dan bukti beliau menunjukkan yang kebiasaan beliau di mana jua maupun di tandan atau di tempat lawan. Mereka beliau boleh melakukannya. Inilah dia pula untuk $10,000 bagi Firman Dutina. MVP Award. Ketua Pasukan Indonesia. Yang dipilih sebagai pemain terbaik saya rasa untuk kejohanan ini. Ya, untuk sepanjang kejohanan ini. Dia adalah merupakan pemain di bahagian tengah yang mengemudi bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Termasuk juga di situ Tan Sri Tengku Amari Tautin, iaitu Presiden Persekutuan Bola Sepak ASEAN, EFF. Dan tidak ketinggalan berada di pentas yang dapat dilihat Tan Sri Anu Musa, timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia TFA. Dan Menteri Sukan kita juga berada di situ. Dato' Ahmad Sabici. Pengadil pertandingan dari Australia, iaitu Peter Daniel Green, yang dibantu oleh Precha Kangram dari Thailand dan Uong Mao dari Myanmar. Sementara pengadil keempat pula Chaya Ali dari Thailand. Ini pengadil dari Thailand.
Referees Peter Daniel Green from Australia, Assistant Referee 1 Rekha Kamram from Thailand, Assistant Referee 2. Sudah sebagian besar penyokong-penyokong yang membanjiri Stadium Gelora Bung Karno meninggalkan stadium sekarang ini setelah menyaksikan ketewasan pasukan mereka secara agregat. Walaupun malam ini mereka menang dengan 2-1, tetapi secara agregatnya mereka tewas dengan 2-4 kepada Malaysia. Dan juara Indonesia untuk kali yang ke-5 sebenarnya Indonesia menjadi juara untuk piala EFF ini. Kerana Indonesia sebelum ini muncul sebagai juara kali yang ke-4, maafkan saya, pada tahun 2004 tewas kepada Singapura dengan 2-5. Kemudian tewas kepada Thailand 2002 dengan 4-6. Dan tewas kepada Thailand pada tahun 2000 dengan 1-4. Jadi kali ke-4 mereka marah ke pelan akhir dan ditewaskan oleh Malaysia dengan 2-4. Ya, duka cita kerana hasrat mereka tidak kesampaian menjadi pasukan juara dalam pertandingan ini. Namun kita harus beri pujian kepada pasukan ini, rata-rata menunjukkan permainan yang baik dalam perlawanan pusingan awal dan memberi tentangan yang hebat kepada pasukan-pasukan yang berada di dalam kumpulan mereka. Dan ini satu peningkatan yang baik daripada pasukan Indonesia. Rata-rata Albert Riddle membuat satu pendekatan yang baru di mana semangat pasukan begitu kuat, begitu baik di antara kalangan pemain-pemain Indonesia. Indonesia nombor 2, Nasuha yang menjaringkan gol pertama. Dan nombor 22, Muhammad Ridwan yang menjaringkan gol yang kedua untuk Indonesia malam ini. Diikuti oleh pemain-pemain lain termasuk pemain simpanan bagi pasukan Indonesia. Maman yang bermain di bagian pertahanan tengah. Dan tidak ketinggalan Robby. Okto. Dan pemain lain inilah Hamka. Dan juga pemain simpanan Esaka yang tidak diturunkan. Dan ia pelah penjaga gol untuk pasukan Indonesia. Marcus diikuti oleh Albert Riddle dan pembantunya di situ. Yang juga dari Australia. Austria, maafkan saya. Kedua-dua pengendali pasukan Indonesia ini dari Austria. Agak malam bagi Indonesia. Kekecewaan para penonton yang membanjiri stadium untuk mendapatkan tiket satu kedai ataupun satu masa yang cukup penting bagi mereka masuk ke pelawanan akhir menyaksikannya dan lagi lebih bila kalah. Itulah dikatakan bola sepak. Kadang-kadang bola sepak ini boleh jadi kejam kerana pemain prestasi pasukan dapat dilihat terbaik dalam awal musim dan bila penghabisannya akan menentukan siapa pemenang. Dan inilah hakikat yang mereka harus terima. Namun, semangat kesekanan yang ditunjukkan oleh para pemain itu harus diberi kemudian. Mereka berjaya menewaskan Malaysia 5-1, kemudian menewaskan Laos 6-0, menewaskan pasukan Thailand 2-1. Untuk muara dari juara kumpulan A. Di peringkat separuh akhir menjinakkan Filipina yang bermain kedua-duanya di Indonesia dengan 1-0 separuh akhir pertama dan 1-0 separuh akhir yang kedua. Tetapi bertemu Malaysia dalam final, mereka tewas di Kuala Lumpur 0-3 dan di sini menang dengan 2-1 menjadikan agregat mereka menjadi net juara tewas dengan 2-4. Dan inilah juara untuk kali ini bagi piala EFF, yaitu Malaysia yang akan marah sekarang ini untuk menerima hadiah. Diketuai oleh Shafiq Rahim, pemain di pakaian midfield yang banyak menggerakkan pakaian midfield, diikuti oleh pemain penjaga gol Khairul Amarohid dan Nur Syahrul. Kemudian Kunalan berada di situ dan tidak ketinggalan juga pemain-pemain gantian ataupun pemain-pemain simpanan seperti Guru yang hanya bermain sekali saja. Nur Syahrul dan Talaha menjaringkan 2 gol termasuk bertemu Indonesia ketika tewas dengan 1-5. Kunalan menjaringkan 1 gol. Guru diikuti oleh pemain-pemain lain. Dikalungkan pingat juara oleh Menteri Olahraga dan juga Pemuda Indonesia.
Amirul Hadi tidak dapat bermain dalam final kerana digantung akibat kad kuning. Fadri Shah berusia 19 tahun pemain ini. Inilah potensi di masa depan. Beliau menunjukkan satu prestasi yang cemerlang, cerah masa depan para pemain ini untuk terus menyumbang tenaga beliau untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang, terutamanya pusingan kelayakan dan sebagainya. Dan cukup bangga kerana pemain-pemain muda ini sudah menunjukkan yang mereka ini bersedia. Umur tidak jadi penghalang kerana walaupun 17, 19, maka mereka mendapat pendedahan yang baik dan juga terus yakin untuk marah ke hadapan. Anak-anak muda yang dibentuk oleh Kiraja Gomal percaya menjuarai Piala AFF. Sabri Abu nombor 2 diikuti oleh pemain-pemain lain nombor 20 di situ. Izzat yang diturunkan hanya waktu kecederaan tadi. Sabini Alawi dan Safi Sali penjaring terbanyak dengan 5 gol dan diikuti oleh pegawai-pegawai pasukan bagi Piala AFF Suzuki Cup pada tahun 2010 ini untuk Malaysia. Satu kebanggaan yang saya rasakan boleh dikatakan sebagai sesuatu yang boleh menyemarakkan sepak bola sepak di negara kita. Bayangkan 85,000 orang penonton di Stadium Nasional Bukit Jalil mau melihat mereka dalam pelan akhir yang baru berlangsung dulu. Ya, Datuk, ini satu kebanggaan. Satu kebanggaan dan kita juga mengembali digeruni dan dihormati oleh pasukan-pasukan di rantau Asia dan kepujian harus diberi kepada Kiraja Gopal kerana berani meletakkan anak-anak muda ini untuk memikul cabaran ini dan jelas bukti taktikal dan keberanian ini menghasil satu kemenangan yang begitu besar. Saya rasa Persatuan Bola Sepak Malaysia harus bangga dengan segala pendedahan yang mereka curahkan kepada pemain-pemain ini. Hasilnya ini teruskan pembangunan ini dengan mantap supaya banyak lagi kita melahirkan pemain-pemain yang sewibawaan seperti ini. $100,000 diserahkan oleh Tengku Amri Taudin, Presiden AFF, kepada Dato' Subhan Kamal dan Kiraja Gomal. Dan inilah piala yang menjadi kebanggaan yang akan diculang oleh Malaysia yang percaya meraihnya. Safiq Rahim diberikan tugas untuk menculangnya dan sangat gembira Malaysia. Inilah saat-saat seseorang pemain ingin bercetak dalam sejarah hidup sebagai seorang bola sepak kerana ini peristiwa sebegini, suasana sebegini tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Satu kejayaan bermula dengan tewas 1-5 kepada tuan rumah Indonesia dan berakhir dengan muncul juara. Kiraja Gopal membuka lipatan baru sejarah bola sepak negara yang tertekan pada kedudukan yang amat menjijikkan sebelum ini. Percaya meraih pingat emas Sukan C tahun lalu di hujung tahun dan hujung tahun 2010 percaya meraih piala AFF. Pasti satu kenangan yang tidak akan dilupakan. Terima kasih diucapkan berikut sekali yang bersama dengan saya. Dan kita kembali segera bersama dengan